الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Ma'asyiral muslimina zumratul mu'minina rahimakumullah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila khatib berada atas mimbar, janganlah di antara kamu yang berkata-kata walau terpakat diam sekalipun. Barang sesiapa melakukan sedemikian, niscaya gugurlah pahala jumatnya. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina maulana Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du فيا عباد الله اتقوا الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat yang tidak terhingga dikurniakan untuknya kepada kita, agar dapat sama-sama kita berhimpun di Masjid Al-Istighfar ini menyahut seruan mingguan, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Laksanakanlah segala perkara yang diperintahkan Allah, tinggalkanlah segala perkara yang ditegah maupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah dengan Al-Quranul Karim beserta sunnah junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga dengannya kehidupan kita dan keluarga kita akan terpandu dengan hidayah dan taufiknya insya-Allah. Saudaraku, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda yang berbunyi, ya ayuhan nas afshus salama wa at'imut ta'ama wasilur alha wasilul arham wasallu bil laili wan nas bin wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Artinya, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambungkanlah silaturrahim, solatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur, nescaya kalian akan masuk ke dalam syurga dengan selamat. Saudaraku yang dirahmati Allah sekalian, ayuh kita ringkaskan beberapa pengajaran utama daripada hadis yang telah dibaca sebagai berikut. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memulakan nasihat beliau dengan memberi penekanan kepada aspek penyebaran salam.
Kita diajarkan agama ini untuk memberi salam kepada sesiapa sahaja yang kita temui, sama ada yang kita kenali maupun yang tidak kita kenal. Setiap bait pada kata salam itu mengandungi makna yang tertentu dan menjaminkan pahala yang tertentu bagi mereka yang selalu mengucapkannya. Daripada itu, diriwayatkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu menganggap mengucapkan salam itu sebagai satu ibadah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab Al-Adabul Mufrad bahawasanya Ibn Umar radhiyallahu anhu adalah antara sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering memberi salam kepada sesiapa sahaja yang beliau jumpa, walaupun kepada anak-anak kecil sekalipun. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim berpendapat bahawa terdapat anjuran yang kuat di dalam agama ini untuk kita memberi salam kepada sesiapa sahaja, sama ada yang kita kenali maupun yang tidak kita kenal. Saudara, istilah salam ini bermaksud kesejahteraan ataupun kedamaian. Juga di antara nama-nama suci Tuhan adalah As-Salam. Tambahan dari ini, agama ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan namanya sebagai agama Islam. Segala kenyataan dan fakta-fakta yang telah dikongsikan ini memberi kepada kita satu gambaran bahawa aspek kedamaian dan kesejahteraan hidup ini amat dititikberatkan Islam, dan seorang Muslim diajar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan kesejahteraan. Beliau menjadi sumber kebaikan serta kesejahteraan kepada mereka yang berada di sekelilingnya, dan bukannya sebaliknya. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari rumah kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Saudaraku, antara pengajaran kedua adalah menjaga kedua-dua hubungan, hubungan antara insan, hubungan sesama Tuhan. Atas dasar itu, pada hadis yang dinyatakan di awal khutbah tadi, Nabi SAW menyebut tiga amalan berkaitan hak sesama insan, iaitu menyebarkan salam, memberi makanan dan menyambung silaturahim. Baginda Nabi SAW menghubungkan tiga amalan tersebut dengan amalan yang berhubungan dengan hak Tuhan, dengan melaksanakan amal ibadah kepada Tuhan. Padanya juga terkandung pengajaran yang begitu penting. Ia mencerminkan ajaran agama ini yang meliputi pelbagai aspek kehidupan. Islam mementingkan kesejahteraan kehidupan dunia dan juga akhirat. Islam menitikberatkan hubungan makhluk dengan pencipta serta hubungan insan sesama mereka. Kedua-dua saling lengkap, melengkapi, memerlukan antara satu dengan yang lain. Bahkan terdapat beberapa hadis Nabi SAW memberi gambaran bahawa kadangkala disebabkan pengabaian hak manusia, maka status seorang hamba di sisi Tuhan itu tergugat esok di akhirat. Perhatikan sabda Nabi SAW berkaitan orang yang muflis pada hari akhirat esok. Nabi bersabda yang bermaksud, orang yang muflis di kalangan umatku ialah mereka yang datang esok pada hari kiamat dengan pahala amalan solat, pahala amalan zakat, pahala amalan berpuasa, akan tetapi dia pernah menghina seseorang dan melontar tuduhan palsu ke atas orang yang lain, lalu memakan harta orang lain, pernah pula menumpahkan darah orang lain dan pernah menyakiti orang lain. Maka dibahagi-bahagikan pahala kebaikannya kepada orang-orang tersebut. Dan apabila sudah habis kebaikannya, akan dihimpunkan kepadanya dosa-dosa yang menuntut, lalu dia akan dihumbankan ke dalam api neraka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Saudaraku yang dikasihi, setentunya kedamaian pada hari akhirat menjadi sasaran utama kita. Maka sewajarnya
kita berusaha melestarikan kedamaian sepanjang hayat kita di dunia ini. Perhatikan saudaraku, kita ini menjadi sumber kebaikan dan juga kedamaian, dan bukannya sumber keburukan. Kerana kehidupan ini bukanlah untuk mencapai kedamaian dan keamanan buat diri sendiri sahaja tanpa menghiraukan keadaan masyarakat di luar sana. Seorang mukmin itu perlu menjadi ejen dan juga duta kedamaian di dalam kehidupannya bersama dirinya, keluarga, teman dan juga masyarakat. Beliau menyambut temannya dengan damai, mendamaikan tali persaudaraan dan sering memohon kepada Tuhannya kedamaian serta kesejahteraan hidup. Beliau berusaha untuk menyebarkan kedamaian pada mereka yang berada di sekitarnya dan di sekelilingnya. Saudara, lebih-lebih lagi di sebahagian rantau dan negara yang sama ada sedang dilanda krisis kemanusiaan, konflik peperangan dan sebagainya, seringlah menghulurkan bantuan kepada badan-badan yang menyediakan bantuan melalui proses rasmi yang telus serta dapat diyakininya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita dalam golongan yang menyebarkan kedamaian di dunia ini. Dan semoga Tuhan bakal mengurniakan kepada kehidupan kita di akhirat kesejahteraan dan kedamaian darinya, insyaAllah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li walakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfir ويا نجاة التائبين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتول علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Alhamdulillah, alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam, ala jami'i ni'mihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam, adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahakum anhu wa جر واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحه بكرسي وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu anil khulafa'i ar-rashidin mahdiin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Karamallahu wajhahu radhiyallahu anhum wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi' tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa inna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan Ar-Rahman dan Tuhan Ar-Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah agar Engkau memberkati perhimpunan kami di Masjid Istighfar ini ya Allah. Kami bermohon kepadamu agar Engkau mengampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu agar Engkau menerima segala taubat kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu agar Engkau mengeluarkan kami daripada golongan orang-orang yang zalim ya Allah. Masukkanlah kami di kalangan golongan yang adil di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon ketetapan iman di dalam dada kami ya Allah. Kami bermohon keluasan pintu ilmu yang bermanfaat bagi diri kami ya Allah. Kami bermohon kelapangan pintu rezeki yang halal daripadamu ya Allah. Kami bermohon agar Engkau merahmati kedua ibu bapa kami ya Allah. Kami bermohon agar Engkau merahmati guru-guru kami ya Allah. Kami juga bermohon agar Engkau merahmati pasangan dan rumah
rumah tangga kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak dan para pelajar kami anak yang saleh dan salehah, anak yang cemerlang dunia dan juga dan akhirat, ya Allah. Dan matikanlah kami dalam keadaan beriman kepadamu, ya Rabbul Jalali wal Ikram. Allahumma irfir lil muslimina walil muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Rabbana innaka sami'un qaribun mujibu da'was, wa ya qadiyal hajas, wa ya kafiyal muhimmas birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ar-raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna ma'al jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Ibadallah, inallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أجل وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله من الآمنين. استووا للصلاة راسوا يعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. Penuhkan saf di hadapan terlebih dahulu, rapat-rapat perhatikan kaki tumit berada dalam saf dan garisan yang betul, hindarkan daripada syaitan mencelah. Begitu juga matikan handphone agar ia tidak mengganggu ibadah salat kita insya-Allah. Insya-Allah selepas salat Jumaat nanti kita akan ada jenazah bagi sesiapa yang mempunyai kelapangan masa agar dapat sama-sama melaksanakan tanggungjawab ini insya-Allah. Stawlis salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل